ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yang dimuliakan tuan rumah kita Yasu Marsu dan seterusnya sahabat-sahabat rakan-rakan seperjuangan yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi sedalam-dalam puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah SWT, Tuhan yang menganugerahkan kepada kita berbagai-bagai nikmat. Dan tujuan Allah bagi kita nikmat ini tidak lain dan tidak bukan untuk dibuktikan kasih sayang dia kepada kita. Kita sayang pada anak, kita sayang pada isteri, tapi bukan tiap-tiap hari kita bagi kepada mereka anugerah-anugerah. Sayang kita pada keluarga kita, sayang pada isteri, kadang-kadang ulang tahun perkahwinan pun kita jarang-jarang sambut. Sayang kita pada anak, setakat kita bagi makan, bagi minum, menyekolahkan mereka, tak lebih daripada itu. Tetapi kasih sayang Allah SWT kepada hamba dia, Allah SWT bagi agama kepada kita, yang mana agama ni nikmat yang paling besar, mengatasi daripada nikmat makan minum, nikmat kenderaan, nikmat pakaian, nikmat rumah tangga. Agama adalah merupakan ketenangan, sumber ketenangan dan kebahagiaan bagi seluruh manusia dalam dunia. Maka siapa yang dapat agama, kata ulama, itulah orang paling bertuah. Lebih bertuah lagi bila mana Allah SWT bagi taufik kepada dia untuk dapat amalkan agama. Lebih bertuah lagi, kata Maulana Ilyas rahmatullah alaih, bila mana Allah SWT pilih satu orang tadi, dia sampai mengamalkan agama, dia juga dapat menjadi pendakwah, penyebar bagi agama. Dan lebih istimewa lagi kalau satu orang tadi dapat istiqamah berdakwah sampai akhir hayat. Jadi kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah SWT sekalian, dengan kedatangan bulan Ramadan yang tak nak datang beberapa hari lagi dalam hidup kita, kita kena merasakan bahawasanya kedatangan Ramadan ni satu hadiah, yang mana biasanya amal ibadah ni ada yang kita boleh buat hari-hari. Tetapi nikmat puasa ni Allah Ta'ala bagi kepada kita setahun sekali, anugerah ni yang sangat besar, yang mana tak lama lagi akan dikurniakan kepada kita, tidak lain dan tidak bukan Allah perintahkan kita berpuasa. Bukan untuk Allah Ta'ala nak tengok kita lapar, bukan Allah Ta'ala suka tengok kita susah, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu di dalam puasa itu terlalu banyak manfaat, kebaikan-kebaikan yang akan Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kepada kita. Kebaikan yang pertama Allah Taala beritahu, la'allakum tattaqun. Dengan mudah-mudahan bila kamu berpuasa, mudah-mudahan akan datang sifat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati kamu. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah SWT hanya menerima amalan hamba yang bertakwa kepada Allah. Siapa yang beribadah kepada Allah, tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak ada rasa hormat kepada Allah, tidak ada rasa malu kepada Allah, ibadah mereka tak diterima oleh Allah SWT. Sebab itulah dalam bulan puasa ni Allah Taala nak kita latih. Latih mata kita jadi mata yang takut pada Allah, telinga-telinga yang takut pada Allah, hati-hati yang takut pada Allah, pemikiran yang takut pada Allah, hormat pada Allah SWT. Jangan kita fikir yang bukan-bukan. Jangan kita fikir benda-benda yang mengarut, yang tidak masuk akal. Terutama jangan sesekali kita menggunakan akal kita untuk sangka buruk kepada Allah SWT. Inilah pelajaran takwa yang kita nak belajar di sepanjang bulan Ramadan.
Yang kedua tuan-tuan, Allah SWT sebut dalam Quran, yuridullahu bikumul yusra. Allah SWT bagi Ramadan ni kepada umat akhir zaman untuk memudahkan kita tuan-tuan. Sebenarnya walaupun Allah Taala sebut kama kutiba alal ladina min qablikum, aku fardukan puasa kepada kamu sebagaimana dulu aku pernah fardukan kepada umat-umat terdahulu. Rupa-rupanya bila kita baca dalam kitab sejarah, umat dulu berpuasa, kita pun puasa. Tapi puasa umat terdahulu disusahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah mereka kata apa, Sayyidina Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu, puasa umat terdahulu bermula daripada waktu Isyak. Waktu Isyak, dan dia akan berbuka puasa waktu Maghrib hari besok. Lama tempoh mereka berpuasa. Dan setiap umat, kata Sayyidina Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu, setiap umat yang datang ke dunia, sama ada orang Yahudi ataupun Nasrani, setiap umat tadi Allah bagi mereka bulan Ramadan untuk berpuasa. Tapi mereka ubah ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tengok bulan Ramadan ni terlalu sejuk sangat, ada setengah tempat terlalu panas sangat, jadi mereka telah alihkan mereka berpuasa pada bulan Rabiul Awal. Maka bila mana mereka ubah ajaran Allah Taala, raja pula waktu itu satu orang ulama dia di kalangan orang Nasrani, dia kata sebagai nak kita bayar kifarat, kita tambah pula 7 hari sebagai tambahan, jadi 37 hari. Mari pula satu orang raja, dia kata kita ni kena tambah pula lagi, so lengkap akan sampai 40 hari. Tiba-tiba Allah Ta'ala uji mereka, datang penyakit, sehingga akhirnya datang pula satu orang rahib, dia kata kita kena tambah sampai puasa mereka jadi 70 hari setahun. Ini puasa umat terdahulu sebelum kita. Tetapi ganjaran mereka sedikit, puasa satu hari satu ganjaran. Tetapi untuk umat akhir zaman, kerana Allah SWT beritahu yuridullahu bikumul yusra, Allah nak mudahkan kita masuk syurga, Allah nak mudahkan kita mendapat makam yang tertinggi di sisi Allah SWT, Allah bagi bulan Ramadan. Setiap amal sunat yang kita buat dalam bulan Ramadan, Allah tak kira pahala sunat, Allah kira pahala fardu. Satu amalan fardu kalau ditimbang dengan amalan sunat, kita kena buat 70 amalan sunat baru dapat pahala satu pahala fardu. Kena semayang sunat 70 kali baru dapat pahala semayang isyak yang kita buat sebentar tadi. Bukan senang nak dapat pahala fardu. Tapi kerana Allah tahu, dalam banyak-banyak umat yang datang ke alam dunia ni, umat akhir zaman lah umat yang paling pendek umur dia. Maka tetapi umat akhir zaman juga dijanjikan oleh Allah SWT sebagai umat yang paling ramai menjadi penghuni syurga. Supaya nak menjadikan benda tadi kenyataan, Allah bantu kita, Allah bagi bulan Ramadan. Maka dalam bulan Ramadan, amalan sunat kira fardu. Amalan fardu ditulis 70 kali. Walaupun kita buat sekali, Allah kira 70 kali sembahyang zuhur, 70 kali sembahyang isyak, 70 kali sembahyang subuh, 70 kali sembahyang maghrib, 70 kali sembahyang isyak. Kita puasa satu hari, Allah suruh malaikat tulis puasa 70 hari. Kali dengan 30, bayangkan tuan-tuan, bila mana Allah Ta'ala lipat kali gandakan. Tetapi kata ulama, bila Allah tengok amalan kita ni masih sedikit, bila Nabi SAW dapat laporan Nabi Syam'un alaihi salam, satu orang Nabi di kalangan Bani Israel, kerana umur dia panjang, dia berjihad, dia keluar jalan Allah SWT. Ya, hari ini kita marah orang keluar 4 bulan. Nabi Syam'un keluar 1000 bulan. Allahu Akbar. Nabi Syam'un, dia keluar jalan Allah 1000 bulan. Sampai Rasulullah SAW pun rasa cemburu, kerana dia punya masa, umur dia begitu panjang, sehingga dia boleh keluar jalan Allah saja 1000 bulan. Mana dia punya puasa dia berapa pula ribu bulan, dia punya zikir dia berapa ribu bulan pula, dia punya semayang sunat dia berapa ribu bulan. Sedangkan umat aku cuma 60 tahun ya Allah, umat aku paling pendek, amalan mereka paling sedikit. Jadi Nabi SAW sedih dengan perkara tersebut, menyebabkan Allah SWT telah buat keputusan untuk anugerahkan kepada umat ini satu malam dalam tiap-tiap bulan Ramadan. Semalaman saja kita beribadat, tetapi pahalanya lebih baik daripada jihad Nabi tadi selama 1000 bulan. Allah kata Lailatul Qadri khairun min alfisha, beribadat semalam malam Lailatul Qadar nilainya di sisi Allah lebih baik daripada jihad Nabi tadi selama 1000 bulan. Masya-Allah, sehingga Nabi SAW rasa seronok dengar berita tadi. Tetapi ulama menceritakan kepada kita, sebenarnya dalam bulan Ramadan bukanlah pahala Lailatul Qadar paling besar, tetapi pahala yang paling besar dalam bulan Ramadan adalah pahala sabar, yang mana Allah telah sebut dalam Quran, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dalam dunia ni semua amalan ada
ada dia punya kadar kadar pahala di Allah telah sebut. Sembahyang berjemaah 27, baca Quran dapat 10 hasanah, kita bersedekah jalan Allah Taala, bersedekah 700 kali ganda di jalan Allah, 700,000 kali ganda. Tetapi hanya satu je amalan yang manusia buat, iaitu amalan sabar, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong hadis, di antara hamba dengan Allah, Allah sediakan 100 darjat yang wajib dicapai oleh setiap orang. Dia wajib berusaha untuk mencapai makam yang tertinggi. Tetapi Nabi kata dengan amal ibadah yang kita lakukan, kita tak akan mampu melonjakkan diri kita kepada makam yang tertinggi, melainkan dengan Allah uji kita dengan kesabaran. Dalam bulan Ramadan kita bersabar menahan lapar, bersabar kita mentaati perintah Allah, sabar menghadapi susah payah dalam berpuasa. Dengan kesabaran tadi, Allah telah angkat darjat kita sampai ke maqam yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala berkat kesabaran kita. Sebab itu Allah SWT beritahu, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikul usra. Allah nak mudahkan kita masuk syurga. Allah telah tak nak susahkan kita. Nak mudahkan sangat. Bagi bulan puasa, buat sungguh-sungguh sebulan, insya-Allah mudah-mudahan habis bulan Ramadan, masya-Allah, nanti malam yang terakhir daripada malam bulan Ramadan dipanggil malam Lailatul Jaizah, malam penyampaian hadiah. Alangkah bertuahnya malam itu, kalau Allah Ta'ala buka telinga kita hijab, kita dengar pada malam itu malaikat mengumumkan senarai nama-nama mereka yang dimerdekakan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau di antara nama-nama tersebut terdengar nama kita, nama Abdullah Haji Rashidi disebutkan oleh malaikat, disebutkan Masya Allah Ustaz Wadi punya nama disebutkan, nama Abang Mi kita disebutkan, nama saya disebutkan, nama Abang Syed Nahar disebutkan, nama Abang Ali Rusya disebutkan oleh malaikat, diumumkan pada malam ini 1,000,000 nama yang dimerdekakan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi SAW beritahu, tiap-tiap hari dalam bulan Ramadan Allah merdekakan 1,000,000 nyawa daripada api neraka, tiap-tiap hari. Dan di akhir bulan Ramadan, nama mereka-mereka yang bersungguh-sungguh beribadat dalam bulan Ramadan ini, Masya Allah, nama mereka diumumkan sebagai nama yang dimerdekakan daripada api neraka. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, فَمَنْ زُحْزِيَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Siapa yang dimerdekakan daripada api neraka, diumumkan sebagai calon ahli syurga, itulah orang yang paling berjaya sekali dalam kehidupan manusia. Dan yang seterusnya, tuan-tuan, Allah telah beritahu, وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. Tujuan aku bagi bulan Ramadan kepada kamu, supaya kamu belajar banyak menyebut kebesaran Allah Ta'ala, banyak bertakbir. Hari ini tuan-tuan, banyak kita sebut kebesaran makhluk, cerita puji orang tu hebat, orang ni hebat, orang ni hebat. Jarang kita cerita Allah hebat. Sebab itu Allah Ta'ala nak dalam bulan Ramadan takbir sebanyak-banyaknya. Semayang terawih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak semayang raya nanti, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir tadi tanda kita bersyukur Allah bagi hidayah kepada kita jadi orang Islam, jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah beritahu, wa'alaikum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kita meringkaskan ceramah kita pada malam ini, kerana kita punya tuan moderator jadi pesan suruh bagi ceramah ringkas. Jadi insya-Allah, kita pun dah tahu malam dah lewat, tuan-tuan dan puan-puan nak balik. Jadi insya-Allah, kesimpulannya macam mana tahun ini kita nak dapat puasa yang mabrur? Masya-Allah. Selalu ulama cerita macam mana nak dapat haji yang mabrur. Hari ini kita nak bincang macam mana nak dapat puasa yang mabrur. Masya Allah. Puasa yang mabrur ni ada 4, tuan-tuan. Ya, kita kiaskan kepada haji yang mabrur. Bila ditanya oleh sahabat Nabi, ya Rasulullah, apakah ciri-ciri haji yang mabrur? Maka tuan-tuan, dijawab oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, haji yang mabrur yang pertama ciri-ciri dia adalah haji yang di dalamnya kamu tidak melakukan satu dosa pun kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita nak tahu puasa kita ni diterima oleh Allah Ta'ala ataupun tidak, tengoklah dalam bulan Ramadan itu satu dosa pun kita tak buat. Kita tak mengumpat satu orang pun. Kita tak tengok satu pun benda yang maksiat durhaka pada Allah Ta'ala. Tetapi channel-channel maksiat ni kita kena tutup lah, baru kita selamat. Di rumah kita ni banyak channel-channel. Masya Allah. Channel Astro, channel Facebook, channel WhatsApp. Bila kita tutup channel-channel ni, InsyaAllah selamat kita daripada maksiat. Bahkan surat khabar pun kita tutup. Kalau tak baca surat khabar, tak mati pun tak? Tak mati. Tapi kita je fikir, hey, tak baca lagi hari ni. Sebenarnya macam saya dah sekarang, tak tengok surat khabar, tak ada apa pun, hidup sama macam orang biasa je. Bahkan lebih tenang. Lebih tenang. Jadi kita bebaskan diri kita daripada apa-apa aktiviti termasuk perbuatan yang sia-sia di sepanjang bulan Ramadan. Sebab itu insyaAllah, kalau kita dapat latihan ni tuan-tuan, sebab itu ulama tasawuf kata puasa ni ada 3 lah. Puasa umum, puasa orang awam, puasa orang khawas, puasa khawasul khawas.
Super VVIP. Puasa VVIP, puasa Super VVIP pada masya-Allah. Jadi kenapa hari ni kita duduk-duduk tanya pada diri kita, aku dah puasa lama dah. Allah kata puasa boleh dapat takwa, tapi kenapa saya ni puasa dah 38 tahun puasa tak dapat takwa pun, habis puasa tak berubah pun. Biasanya puasa yang mabrur ni tanda dia macam orang balik haji, ada perubahan. Tapi kita puasa bertahun-tahun tak ada perubahan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita puasa main level orang awam, level budak darjah 1 daripada kecil sampai sekarang. Duk main level budak darjah 1. Level budak darjah 1 ni puasa cuma tak makan, tak minum. Kalau kita orang tua tak bersama dengan isteri kita, tak dekat-dekat dengan dia, sudah. Itu puasa level budak darjah 1. Kita kena naik pula puasa level budak sekolah menengah, iaitu puasa orang khawas, puasa wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa yang di dalamnya tidak ada satu maksiat pun kita lakukan. Masya-Allah. Dan kalau kita naik pula tahun ini, tahun depan kepada level khawasul khawas, puasa yang di dalamnya tidak ada satu saat pun kita fikir dunia, tak ada sama sekali fikir dunia, kerisauan dunia, cakap dunia. Hati kita sentiasa ingat pada Allah Taala, sangka baik dengan Allah Taala. Hati kita 24 jam Allah 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 Allah, tak lalai walau satu saat. Itu puasa masya-Allah orang yang super-super VVIP di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, puasa yang mabrur, puasa yang pertama yang di dalamnya tidak ada sedikit maksiat pun sepanjang bulan Ramadan. Ini masya-Allah boleh cuba buat. Kalau tak cuba tak dapat. Cuba dulu. Kalau silap istighfar insya-Allah. Yang kedua tuan-tuan rahmati Allah, puasa yang mabrur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haji yang mabrur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kiaskan kepada puasa, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu puas apa haji yang di dalamnya kamu paling banyak bagi makan pada orang. Hari ini kita banyak bagi makan diri kita sendiri. Itu yang jadi tak ada perubahan. Kita beli lecikan untuk kita, air tebu pun untuk kita, air kacang soya pun untuk kita seorang, ABC pun untuk kita. Anak kita pun tengok takut kan, abah makan masya-Allah bersemangat. Daging kambing pun hak kita. Jadi tak ada hak orang lain. Jadi sekarang ni tuan-tuan, kita nak berlatih puasa kita tahun ini, kita fikir macam mana nak rezeki yang Allah bagi kepada kita ni kita sebar-sebarkan kepada orang di sekeliling kita. Madrasah Tahfiz mungkin ada dekat sini. Mungkin kadang-kadang masya-Allah jiran-jiran kita tak semuanya dalam keadaan keberuntungan. Sahabat-sahabat kita ni pun ialah dalam bulan Ramadan, tak semua juga yang ada kemudahan, ya tak? Jadi kita boleh sama-sama membantu insya-Allah. Ya? Bersedekah. Kita memberi sumbangan. Macam-macam benda kita boleh buat. Sebab Nabi SAW beritahu, siapa yang bagi minum kepada orang berpuasa seteguk air, nanti di hari kiamat Allah SWT akan izinkan dia minum air telaga Kausar daripada tangan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dia akan dapat peluang untuk minum air telaga Kausar. Siapa minum air telaga Kausar seteguk saja, dia tak akan pernah merasa dahaga seumur hidup sampai selama-lamanya. Itu kelebihan dia tuan-tuan. Besar ganjaran orang bagi makan walau seteguk air, minum seteguk air, makan sesuap makanan. Yang ketiga tuan-tuan, puasa yang terbaik, puasa yang ditimu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, puasa yang di dalamnya kita paling banyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan zikir paling afdal dalam bulan Ramadan ni tak ada lain lah, baca Quran. Baca Quran itulah zikir paling hebat sekali dalam bulan puasa. Jangan kita buat zikir lain sehingga Quran kita tak baca. Baca Quran sebanyak-banyaknya. Di Ghana kalau bulan Ramadan ni tuan-tuan, tuan-tuan pergi di kedai roncit, tuan kedai roncit baca Quran, pergi ke stesen bas, 2-3 orang pegang Quran baca sambil tunggu bas. Masya-Allah, kita pergi ke mana-mana suasana baca Quran. Budak-budak kecil pun satu Quran 5 orang baca. Begitu sayang dengan Quran, peluk Quran, cium Quran, junjung Quran. Ini suasana masyarakat di Ghana masya-Allah, ya. Suasana mereka ta'assub dengan Quran, alhamdulillah. Tuan-tuan rahmati Allah, yang keempat puasa yang terbaik kata ahli ulama adalah puasa yang di dalamnya kita amalkan takwa. Sekali takwa orang Malaysia ni yang paling lemah sekali, iaitu kita tak takut pada Allah kita buang makanan. Masya-Allah. Ke dalam bulan Ramadan sepatutnya tuan-tuan, bulan Ramadan ni bulan dakwah. Orang bukan Islam ni dia tengok kita puasa, kami memang respect dengan orang Islam. Boleh tahan lapar ni daripada subuh sampai ke maghrib, kami respect. Tapi bila sampai bab berbuka puasa, dia hilang respect. Sebab apa? Elan dalam surat khabar, rakyat Malaysia membazir setiap bulan Ramadan, masya-Allah, sampai beribu-ribu tan makanan dibuang. Dan masih ada orang miskin peliknya yang tak dapat makanan.
dalam keadaan beribu-ributan kita tu. Sebab itu kadang-kadang kita nak masak ni tuan-tuan, dalam keadaan lapar, kita nak membeli-belah di bazar Ramadan. Sebab itu ulama kata jangan beli masa lapar. Bila beli masa lapar, satu bazar Ramadan tu kita nak beli. Kan? Ha, kalau boleh semua air tu kita nak beli. Tapi time nak minum, minum yang ni sikit, minum ni sikit, minum ni sikit, tak habis tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan, kita ni kadang-kadang puasa banyak mana pun tak berubah. Sebab apa? Kita tak mengubah. Sebenarnya kata Mona Zakaria, kalau kita makan tetap banyak volumenya sama macam di luar bulan Ramadan, sebenarnya kita bukan puasa, kita cuma ubah waktu makan saja. Waktu biasanya waktu makan siang, kita ubah jadi malam. Jadi malam tu sebelum buka puasa dah makan, lepas buka puasa bantai lagi, nanti apa orang kata more makan lagi, sahur makan lagi, makanan yang lama tak habis lagi. Lepas tu masya-Allah, kadang-kadang ulama kata sebenarnya kita makan kadang-kadang dalam bulan puasa lebih banyak daripada kita makan di luar bulan puasa. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita nak berubah, sebab itu bila kita buka dalam kitab-kitab tasawuf, di antara kelebihan lapar, kelebihan lapar ni bila satu orang berlapar kerana Allah Ta'ala, waktu itu waktu Allah Ta'ala nak buka hikmah, makrifat yang paling banyak, ilmu-ilmu yang selama ini kita tak boleh nak faham. Tiba-tiba bila kita berlapar tuan-tuan, Allah Ta'ala akan bagi kita kefahaman-kefahaman yang hebat, ilmu laduni yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kami dapati kata orang tasawuf, kebanyakan ilmu-ilmu laduni diberikan oleh Allah Ta'ala ketika mana kami sedang menanggung kelaparan. Masya Allah. Ha, tapi kita ada hari ini umat akhir zaman. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala pun beritahu kepada kita, bid'ah yang pertama berlaku di kalangan umat akhir zaman ni adalah makan dua kali sehari. Yalah. Masya Allah. Itu zaman Sayyidatina Aisyah. Zaman kami dulu dikata zaman Rasulullah cuma sekali sehari makan. Itu pun kadang-kadang tiga hari sekali. Kadang-kadang Masya Allah nak dapat makanan yang kenyang ni, sebulan sekali, tiga bulan sekali makan baru kenyang. Tetapi Masya Allah di akhir zaman, zaman Sayyidatina Aisyah dikata zaman ni pun dah dua kali makan. Zaman akhir zaman nanti, Masya Allah, enam kali sehari makan, tujuh kali sehari makan. Masya Allah. Kita bukan mati kerana tak makan, tapi mati kerana terlalu banyak makan. Masya Allah. Jadi kerana itu insya Allah mudah-mudahan dan bersempena dengan ada soalan ya. Daripada Farid Zul. Apa pendapat Maulana bagi seorang yang bermusafir pada masa puasa pada sehari, apa hukumnya dan apa mudaratnya? Dia bermusafir dan dia berpuasa di sehari. Insya Allah. Jadi memang dalam bulan Ramadan ni kalau kita bermusafir tuan-tuan, ini soalan daripada India ni. Dia Farid Zul tengah belajar di India. Jadi dia tanya soalan, alhamdulillah. Allah Akbar. Kita ni online seluruh dunia, insya-Allah. Kau apa-apa aja online. Tapi semua orang online, masya-Allah. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya memanglah Allah Taala bagi kemudahan. Allah Subhanahu Taala bagi tahu, "Wa in kuntum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Kalau kamu sakit dan dalam bulan Ramadan dan juga kamu bermusafir, diizinkan untuk berpuasa, untuk berbuka puasa, dan sebagai orang kata gantiannya, qadanya kita kena buat sebanyak mana bilangan yang kita tinggalkan di sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak. Tapi kalau kita tengok diri kita mampu, diri kita mampu untuk berpuasa. Pengalaman saya dulu masa belajar di Pakistan, kita naik express Shalimar Ustaz. Perjalanan daripada Lahore ke Karachi naik Shalimar Express. Masya-Allah. Dalam tu disediakan makanan walaupun pada hari orang berpuasa. Tapi kami ni budak-budak kecil, umur 10 tahun, 11 tahun belajar di sana, kita puasa. Cuma kita pelik tengok orang tua-tua tak puasa. Kan? Masya-Allah. Kadang-kadang sebenarnya masalah tu bagi yang orang dah biasa tahan, ada ketahanan diri, walaupun dia travel teruk macam mana pun dia akan tetap berpuasa, melainkan kalau dia tengok kepanasan yang bersangatan boleh menyebabkan pensan, boleh menyebabkan apa, kita terimalah rukhsah daripada Allah Ta'ala, kelonggaran, dan kita ganti. Tetapi selalunya nak ganti ni berat. Sebab itulah kalau kita tahu diri kita ni jenis payah mengganti puasa, kita lebih baik kita teruskan puasa kita. Itu lebih baik daripada kita berbuka puasa. Tetapi berbuka puasa untuk orang yang uzur, orang yang lemah, maka insyaAllah diizinkan oleh dalam syariat kita, insyaAllah. Sama. Tapi kalau sembahyang qasar, itu kita lebih baik terima qasar daripada kita buat tamam dalam musafir. Tetapi dalam keadaan berpuasa, lebih baik puasa daripada tidak berpuasa dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Tetapi kalau kita tengok kemampuan diri kita tak mampu, diri kita lemah, mudah pensan, mudah pitam, maka tak apalah kita diberikan kelonggaran untuk kita
orang kata berbuka puasa, tetapi kita kena ganti pada tahun depan berserta dengan fidyah. Ayolah, berserta dengan fidyah, insya-Allah kita kena bayar fidyah. Fadilat safar untuk puasa. Fadilatnya tak ada, tapi kalau keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala waktu berpuasa ada, insya-Allah. Masya-Allah. Musafir waktu puasa ni tak ada kelebihan apa-apa yang khusus istimewa kalau kita bermusafir dalam bulan Ramadan. Tapi insya-Allah kalau kita bermusafir jalan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan, dilipat kali gandakan kepada 70 kali ganda tadilah. Ya tak, ataupun dilipat kali gandakan diberikan nilai yang amalan fardu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah lebih kurang apa yang kita nak kongsikan bersama. Ada soalan? InsyaAllah. Anda kata pada sahabat lah, saya sendiri lah, tak ingat puasa yang tinggal lah sebelum-sebelum ni. Tak ingat sangat. Macam mana nak ganti, nak ganti puasa yang kita tinggal? Tak ingat. Tak ingat. Jadi sekarang ni kita ingat daripada kita baligh sampai sekarang umur berapa? Kita ingat yang kita puasa penuh tu berapa tahun? Yang tak penuh tu berapa? Jadi yang tak penuh tu pun kita anggarkan yang terbanyaknya berapa? 20 hari ke kita tinggal? 15 hari ke kita tinggal? Kalau banyak, kita kira A sampai Z lah, senang. Jadi daripada kita mula balik sampai sekarang ni, berapa tahun yang kita tu, kita kira dan kita cubalah. Di samping kita berpuasa, cuba bayar balik, Allah balik, setiap bilangan hari yang kita tu. Masya Allah, kalau kita umur 30 tahun, baru 30 bulan lah. Apa tolak 15 bulan saja kita berpuasa. Tapi maknanya kita berterusan. Tetapi bagi setiap hari kita tinggalkan, kita wajib juga bayar fidyah sebanyak 900 gram. Lebih kurang beras yang kita kena sedekahkan kepada fakir miskin. Sebanyak mana hari yang kita tinggalkan. Dan kita juga boleh untuk mak ayah kita yang dah meninggal dunia pun, kita boleh tolong bayarkan fidyah untuk mereka. Dan kita boleh tolong puasa untuk mereka kalau kita mampu lah. Ya? Tetapi sekarang ni puasa ni memang satu benda yang berat lah. Tapi kita cuba buat. Kalau kita mati dalam keadaan itu pun, mudah-mudahan Allah telah terima kita, insyaAllah. Boleh? Jelas lah lebih kurang, insyaAllah. Masa sekian dulu apa yang kita nak kongsikan bersama. InsyaAllah mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang paling indah. Ada soalan Abang Zaid? Ada? Okey, insyaAllah mudah-mudahan Allah telah terima kita semua. InsyaAllah mungkin ini pertemuan kita sebelum Ramadan. Jadi dengar kata tuan-tuan pun, ada yang berhajat nak keluar dari Allah di bulan puasa ni. Nabi SAW, satu ada golongan yang akan buat umrah dalam bulan Ramadan. Nabi SAW beritahu mengerjakan umrah dalam bulan Ramadan dapat pahala satu haji, menunaikan haji bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Itu pahala paling besar kalau kita dapat menunaikan umrah dalam bulan Ramadan. Tapi kalau tak dapat umrah, kita boleh keluar jalan Allah SWT 3 hari. Itu pun besar juga ganjaran, dapat itikaf 3 hari. Dapat jaga suasana kita, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah telah terima kita semua, insyaAllah. Jadi untuk keluar kita tu, insyaAllah kita akan maklumkan kemudian. Sekian dulu aku berkuali hadah. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillah minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa fi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusii thana'an 'alaik. أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت عنا، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد حمدا دائما أبدا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. جزى الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. يا الله فركم يا الله. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah. Terima kasih kepada-Mu ya Allah. Terima kasih yang teramat sangat kepada-Mu ya Allah, kerana Kau bagi kepada kami terlalu banyak nikmat dan anugerah ya Allah. Walaupun kami tak layak sebenarnya untuk dilayani dengan sebaik-baik layanan sebagaimana Kau layan kami ya Allah. Tidak ada dalam dunia ni siapa yang melayani kami lebih baik daripada Engkau ya Allah. Oleh itu ya Allah, kami berterima kasih kepada-Mu ya Allah. Seumur hidup pun kami bersyukur ya Allah, kami belum mampu untuk membayar nikmat kesyukuran ya Allah, nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Tak lama nanti Kau akan berikan kepada kami nikmat yang paling besar ya Allah, nikmat kedatangan bulan Ramadan ya Allah. Kau berilah taufik dan hidayah kepada kami ya Allah, untuk kami menghargai nikmat yang Kau bagi kepada kami ya Allah, supaya kami dapat gunakan peluang ya Allah. Seandainya Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kami ya Allah, Kau berilah peluang kepada kami ya Allah. Kami tahu ya Allah, dalam tahun lepas ya Allah, sebelum Ramadan tiba ya Allah, tahun ini ya Allah,
begitu ramai sahabat-sahabat kami telah meninggal dunia, ya Allah. Mereka telah meninggalkan dunia untuk selama-lamanya, ya Allah. Berarti Ramadan tahun lepas adalah Ramadan yang terakhir bagi mereka, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, kami yang diberikan peluang lagi, ya Allah, hidup, ya Allah, terus hidup di dalam dunia ini, ya Allah. Kau berilah kesempatan kepada kami, ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami, ya Allah. Bukan sekadar kepada kami, kepada anak dan isteri kami, ya Allah. Kepada semua ahli keluarga kami, ya Allah. Untuk kami menghidupkan rumah tangga kami, ya Allah, 24 jam dengan amal-amal agama, ya Allah. Supaya rumah kami jadi macam madrasah, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, berilah kekuatan kepada kami selaku suami, ya Allah. Untuk kami dapat tunjukkan contoh tauladan kepada anak isteri kami, ya Allah. Kamilah yang akan mula-mula khatam Quran dalam keluarga kami, ya Allah. Kami yang akan mula-mula bangun tahajud, ya Allah. Kami yang akan banyak berzikir padamu, ya Allah. Kami yang akan mula-mula bersedekah, ya Allah. Kami akan didik anak isteri kami bersedekah, ya Allah. Bagi makan, ya Allah. Kami akan ubah pada tahun ini, ya Allah, kebiasaan-kebiasaan, ya Allah. Kami akan kurangkan aktiviti makan, ya Allah. Aktiviti hiburan, ya Allah. Aktiviti sia-sia, ya Allah. Kami berjanji untuk kami penuhkan bulan Ramadan pada tahun ini, ya Allah, dengan amalan-amalan yang menggembirakan Engkau, ya Allah, yang membanggakan Engkau, ya Allah, yang meredakan Engkau, ya Allah. Umur kami tak lama, ya Allah. Peluang yang Kau berikan kepada kami pun tidak banyak, ya Allah. Kerana itu, ya Allah, dalam kesempatan yang terakhir ini, ya Allah, Kau berilah kepada kami, ya Allah, kekuatan. Berilah kami peluang, berilah kami kemampuan. Maka, ya Allah, kami berazam seandainya Kau beri kepada kami, ya Allah, sekali lagi peluang untuk kami bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang tak berapa hari lagi dalam hidup kami, ya Allah. Kami berjanji, ya Allah, untuk kami menghiasi Ramadan kami dengan seindah-indah hiasan, ya Allah. Semoga kami dapat menyempurnakan, ya Allah. Pertemukanlah kami dengan malam Lailatul Qadar, ya Allah. Pertemukanlah kami semua dengan malam Lailatul Qadar, ya Allah. Pertemukanlah kami dengan malam Lailatul Qadar, ya Allah. Bila kekuatan kami pada malam tersebut, ya Allah, untuk menghidupkan seluruh malam, ya Allah, dengan ketaatan kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami di penghujung bulan Ramadan, ya Allah, tolonglah kami, ya Allah. Kau umumkanlah nama kami, ya Allah, di kalangan mereka yang dimerdekakan daripada api neraka, ya Allah, dimasukkan ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Itu saja yang kami harapkan pada hidup kami, ya Allah. Hidup kami tak ada erti, ya Allah, kalau kami hebat macam mana pun pada pandangan mata manusia, tetapi nama kami masih nama ahli neraka, ya Allah. Tidak ada nilai apa-apa pun dalam hidup kami, ya Allah. Oleh itu, bantulah kami, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Tolonglah anak dan isteri kami, ya Allah. Kami ini akhir hayat kami, ya Allah. Kami berazam, ya Allah, untuk menjadikan hidup kami di penghujung ini dengan husnul khatimah, penutup yang terbaik, ya Allah. Mudah-mudahan kami dapat mengakhiri hidup kami di dunia ini dengan pengakhiran yang terbaik, yang menggembirakan Engkau, sehingga Kau terima kami untuk menjadi calon-calon ahli syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami di kesempatan yang mulia ini, ya Allah, sampaikanlah salam kami semua, ya Allah. Salam keriduan daripada kami umat akhir zaman, ya Allah. Buat junjungan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Kami rindu pada Nabi kami, ya Allah. Kami tak pernah jumpa dengan dia, ya Allah. Kami tak pernah tengok dia, ya Allah. Tak pernah solat di belakang dia, ya Allah. Tak pernah merasa berpuasa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, di akhir zaman kami bercuba-cuba untuk bangkit, untuk belajar-belajar meniru perjuangan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat kerja dakwah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Kami nak cuba latih anak isteri kami, ya Allah, belajar-belajar susah payah untuk agama, supaya kami di akhir kiamat nanti dibangkitkan bersama dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi jiran tetangga kepada beliau, ya Allah, di dalam syurga Jannatul Firdaus, ya Allah. Ya Allah, terkini walaupun kami tahu kami tak layak, ya Allah, tetapi dengan kasih sayang dan rahmat-Mu, ya Allah, Kau tetap membuka peluang yang sebesar-besarnya kepada kami, ya Allah, untuk kami berusaha sebelum kami kembali kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, Kau terimalah ibadah kami, ya Allah, yang akan kami akan lakukan, ya Allah, tak lama nanti, ya Allah. Terimalah ibadah anak isteri kami, ya Allah. Terimalah ibadah seluruh umat, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, Kau angkatlah musibah daripada umat ini, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, kembalikan dunia ini stabil macam biasa, ya Allah. Panas macam biasa, ya Allah. Hujan macam biasa, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, kami mohon perlindungan kepada-Mu, ya Allah, daripada ditimpakan azab yang berat-berat kepada kami, ya Allah. Kami tak mampu, ya Allah. Kami lemah, ya Allah. Kami dhaif, ya Allah. Oleh itu, selamatkanlah iman kami. Selamatkan iman anak isteri kami, ya Allah. Selamatkan kami semua daripada fitnah akhir zaman, ya Allah. Rabbana taqabal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Maulana da'wahum fiha. Subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam. Wa akhiru da'wahum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu akbar.